jihad panggilan jiwa. Santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperang aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara tanggung jawab kita. Salah seorang sahabat yang hingga terputus kedua tangannya, namanya Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, saudaranya Sayyidina Ali, mempertahankan namanya royah ketika dipegang dengan tangan kanannya dan tangan kanannya ditebas oleh pedangnya musuh sehingga terputus. Bendera itu dilempar ke tangan kirinya. Tangan kirinya pun harus mengalami hal yang sama sebelum bendera itu jatuh, sehingga bendera itu diserahkan kepada sahabat yang lainnya. Mempertahankan simbol-simbol kebangsaan itu adalah sesuatu hal yang mulia. Jadi kita tidak hanya sekedar baris mengibarkan bendera saja, tapi kita di sini diajak untuk bagaimana memuliakan simbol-simbol negeri yang kita cintai ini. Bahagian daripada kita membangun patriotisme, nasionalisme yang pernah diajarkan oleh para aslafuna, para pendiri Nahdlatul Ulama dan para kiai-kiai salafuna saleh ketika sebelum bangsa ini merdeka kepada kita. Siap kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat, raih cita-cita, luruskan dia, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri.